TKA, alhamdulillah minggu ini teman-teman belajarnya sudah ganti temanya, yaitu binatang. Binatang itu ciptaan Allah ya teman-teman. Semua binatang itu seperti ada apa saja teman-teman. Ada binatang gajah, ada beruang, ada kuda, ada ikan, itu ciptaan Allah. Allah sayang kepada manusia. Binatang itu diciptakan Allah untuk dipergunakan manusia dengan sebaik-baiknya. Seperti binatang yang hidup di darat. Untuk minggu ini teman-teman belajar binatangnya adalah yang hidup di darat. Di tanah ya teman-teman. Itu ada apa saja, coba nanti disebutkan. Ada binatang apa teman-teman seperti ini. Yang panjang, mendesis, ular. Betul, ini juga binatang ciptaan Allah, hidupnya di darat, ular. Ada lagi seperti ini apa teman-teman? Kura-kura juga hidupnya di darat, jalannya di darat ya. Ada lagi teman-teman seperti ini. Apa ya? Sapi. Ini juga binatang yang hidup di darat, juga berguna untuk manusia. Ada lagi, mana lagi teman-teman? Oh, ada ayam. Ayam ini juga hidupnya di darat. Jadi nanti teman-teman menyebutkan binatang yang hidupnya di darat. Ada ayam, ada sapi, ada gajah, ada kucing, ada ular, beruang, dan lain-lain. Semua itu ciptaan Allah. Kita sebagai manusia harus bersyukur karena Allah menciptakan binatang untuk kemanfaatan hidup manusia. Nanti disebutkan macam-macam binatang yang ada di darat ya teman-teman. Pasti bisa. Selamat kerjakan ya teman-teman.